Hai teman-teman, selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan mengulas atau membahas cara pemasangan plafon PVC dari awal hingga selesai. Dan perlu saya beritahu dulu, perhatikanlah tanda-tanda petunjuk, perhatikanlah kalimat, perhatikanlah teks, jangan melompati video, usahakan dan biasakan menonton video sampai habis. Jangan terburu-buru. Dan ini adalah plafon PVC, dan ini adalah permintaan sang pemilik rumah, maka saya buat. Dan langkah-langkah yang perlu diperhatikan ataupun dilakukan dalam pemasangan PVC, di video berikut sudah saya ulas semuanya. Ingat, ini adalah cara saya semuanya, semua orang berbeda cara kerja, tetapi tujuan tetap sama. Dari awal sampai selesai pemasangan plafon ini, saya buat semendetil mungkin dan semudah mungkin untuk dimengerti. Ya kawan-kawan, tonton terus dan simak terus. Bagi teman-teman yang sudah memberikan dukungan di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang saya bagikan kiranya dapat dipahami dan dimengerti dan dimanfaatkan. Pesan saya, kelak teman-teman semuanya sudah paham, harap jangan sombong dan bagikanlah kepada kawan-kawan yang belum paham. Untuk penonton yang baru, jangan lupa dukung, komen, like, and subscribe. Bagikan bila perlu dan bila berkenan. Ya, inilah plafonnya setelah jadi, sesuai dengan permintaan pemilik rumah. Kenapa saya harus saya buat ini duluan? Agar mudah dipahami di saat saya membuat dari nolnya nantinya. Jadi setelah jadi semuanya dan seperti inilah pandangannya dari bawah. Oke. Oke bro, sebelum memasangkan plafon, timbang kerataan dulu. Ya, timbang seluruh sudut dinding ataupun pinggir dinding. Timbang kerataan dulu, sama seperti kita menimbang coran lantai ya teman-teman. Perhatikan selang. Dan itu adalah bekas timbangan, tanda yang sudah ditimbang. Jangan terburu-buru, usahakan penimbangan selalu akurat dan pakailah tenaga sebanyak 2 orang termasuk Anda sendiri untuk mempermudah pekerjaan. Jika ada kekurangan dalam membuat video ini harap dimaklum karena medannya yang sangat sulit untuk diambil gambar. Semoga kita saling mengerti, tetapi saya beri petunjuk-petunjuk supaya dipahami dan mudah dimengerti. Dan sesudah ditimbang, dan inilah tanda jadi yang sudah ditimbang, sudah digaris dengan tanda merah ataupun twin pen. Dan setelahnya kita memasangkan paku, dan memang sudah saya pasangkan paku memang ya. Gunakanlah paku beton ukuran 1 inci agar mudah menembus dinding, dan inilah tandanya. Jadi paku itu ataupun bekas timbangan tadi, tanda timbangan tadi, kita tancapkan paku seperti yang terlihat di atas. Sesudahnya tarik benang keliling. Benang inilah yang kita ikuti nantinya di saat memasangkan seluruh kerangka. Saya ingatkan kepada teman-teman semua, yang Anda lihat dalam video ini tidak semudah di saat Anda membuatnya. Makanya sebelum-sebelumnya saya upload cara-cara pemasangan itu les, agar nantinya mudah dipahami di saat Anda prakteknya setelah mengetahui ataupun memahami video ini ataupun menonton video ini teman-teman.
Itu setelah dipasangkan benang. Tarik dari dinding 40 cm untuk ukuran kerangka. Dan tiap sudut seperti itu. Hal-hal ini agar seluruh sama. Ini ukuran bagian pinggir yang turun ya. Karena plafon ini sistemnya bertingkat ya. Tingkat. Ada yang naik, ada yang turun. Jadi sekarang yang duluan kita ambil pasang kerangka dulu. Bagian pinggir dulu. 40 cm. Dan 40 cm juga. Sama tetap 40 cm. Sesudah mengambil ukuran tersebut, tancap paku seperti ini dan pasangkan benang. Ini adalah benang kerangka. Dari dinding tadi 40 cm. Jadi nanti di saat pemasangan plafon PVC, ukurannya pemotongan plafon PVC-nya 50 cm. Jadi harus lebih jauh ke dalam kerangkanya daripada panjang plafonnya ya. Dan ceklah selalu benang. Usahakan pas ditandai ya. Memang sudah ditandai kian ya. Jangan sampai lewat. Nanti menceng sana, menceng sini. Akhirnya hasil tidak maksimal dan tidak baik. Kerjaan yang diburu-buru sudah saya ingatkan. Tidak akan bagus dan tidak benar. Sedangkan kita sudah santai kerja saja. Pasti ada kekurangan ya teman-teman. Namanya juga kita manusia. Dan setelah pemasangan benang tadi. Dan inilah hasilnya. Inilah ukuran dari dinding 40 cm ke benang. Ya, inilah benang kerangka ya, yang benang kedua ya, yang dari dinding ke 40 cm. Ya, kerangka yang Anda lihat di atas adalah kerangka gantungan ya. Karena sisa dari ring tersebut dimanfaatkan supaya tidak terbuang ketimbang beli kayu. Dan agar pun tidak langsung menggantung di seng di atas. Anda tidak perlu menggunakan tasso seperti itu, gunakanlah kayu. Dan semuanya sudah saya gantung dari atap ya, dari reng-reng atap ya. Agak hal ini agar tidak main, agar kokoh maksudnya. Ya, itulah benang 40 cm ukurannya dari dinding. Ini ya juga. Jadi sengaja saya buat video seperti ini agar teman-teman semua paham. Sesudahnya pasangkan gantungan di dinding tersebut. Bagi keseluruhan dinding itu. Karena kalau PVC ini tidak seperti triplek harus 61-61 ya. Tidak. Yang penting kokoh. Ini gunanya untuk menggantungkan puring tempat kita menempelkan plafon PVC. Ya, sesudahnya maka pasangkan puring mengikuti timbangan benang tadi. Bucket rope atau baut cacing, pasangkan dua-dua. Perhatikan benang, jangan sampai menekan benang. Karena jika menekan benang nanti berarti setelan timbangan sudah lari. Maka akan mereng sebelah jadinya nanti, itu akibatnya. Dan setelah selesai pemasangan puringnya, inilah dia jadinya. Jadi disitulah kita menempelkan papan PVC-nya nanti dari bawah. Setelah siap, inilah dia. Sekalian di dinding ini, di puring ini, di bagian dinding ini, kita memasangkan les. Setelah,
Setelah itu, kita memasangkan gantungan bagian yang 40 cm tadi. Jadi kita pasangkan juga purung seperti yang di bagian dinding. Untuk tempat gantungan, kita menempelkan papan PVC di bagian depannya. Dan setelah jadi, setelah selesai, inilah dia. Inilah dia hasilnya. Inilah dia hasilnya. Ini belum diskor semuanya ya. Nah, inilah bagian kerangka bagian yang turun ya. Yang turun. Yang naiknya nanti pas di tengah-tengahnya. Lihat dulu, lihat. Jika Anda masih bingung, maka ulang video dari belakang dulu, lihat bentuk yang sudah jadinya. Seperti ini, dari dinding itu, puring itu yang bagian nomor 2 ini adalah 40 cm. Ya, perlu saya beritahu dulu, sesungguhnya pemasangan plafon itu lebih duluan daripada pengecekan. Namun karena bahan terlambat datang, daripada tim saya gantung-gantung kerja, mending saya duluan kencet juga, nggak apa-apa lah, macam mana lagi. Dan sekarang ini kita memasangkan skor ini agar bisa pas kita paskan di benang tersebut. Skor yang di depannya bisa pas di benang tersebut ya. Dan tidak goyang-goyang lagi. Ya, pakukan di dinding seperti di gambar. Sesudahnya disekrup, usahakan pas di benang, atur ke benangnya agar tidak lari sana sini. Mengejar yang lari sangat susah ya. Selesai pemasangan. Dan setelah jadi skornya, skor ini, pegangannya ini nah seperti ini dan seperti inilah tidak hasilnya. Tidak kesana kemari. Tidak goyang saya nah goyang jadi sini lagi. Di sini. Ini ya. Sini. Jadi dia diam. Oke. Lihat. Dan lihat keseluruhannya seperti ini. Seluruhnya bisa diam ya. Ini hanya untuk penahan saja. Jangan bingung-bingung dulu, usahakan tonton sampai habis video tersebut agar paham nantinya. Ini. Jika Anda masih kurang paham juga, tanyakan di kolom komen atau ulang menonton video ini. Nah, jadi setelah selesai ini semuanya, karena ini itu dia bentuknya turun pinggirnya, maka di tengah sini kita naikkan dulu. Jadi lihat dulu sekelilingnya ya. Ingat, dengan syarat kita tetap berpedoman dengan benang ini. Pas di benang. Oke, sekarang kita buat tingkat yang di atasnya. Karena ini modelnya tingkat, maksudnya ada yang naik, ada yang turun. Kalau yang di pinggir adalah turun. Maka di tengah-tengah ini naik, maka kita ambil dari timbangan biasa tadi seperti ini. Dari sini iya, dari timbangan utama tadi kita naikkan 8 cm. Dan ini tergantung dari permintaan sang pemilik itu, teman-teman. Seterusnya. Dari barang timbangan tadi naikkan 8 cm. Nah, dan begitu seluruhnya menaikkan 8 cm. Setelah kita menaikkan 8 cm, sudah kita beri tanda, kita pasang buat sekrup untuk tempat benang.
Ya, pasangkan baut sekrup atau baut cacing. Hal ini untuk memasangkan benang ya di tanda yang sudah kita tandai terlebih dahulu tadi. Jadi kalau kita menggunakan paku di situ tidak mungkin lah kan, macam mana caranya melakukan di puring tersebut. Dan tempat sudut itu kita pasangkan seluruh baut sekrup atau baut cacing ya untuk tempat benang. Setelah ini kita memasangkan benang. Ya, pasangkanlah benang di posisi baut sekrup tadi yang telah kita pasang, yang ukurannya kita ambil dari benang utama tadi yaitu 8 cm ya. Ini tergantung dari permintaan, bukan harus 8 cm ya. Ada yang bikin 5 cm. Usahakan akurat semuanya agar tidak mereng-mereng. Ya, usahakan di saat teman-teman memasangkan benang harus kencang ya. Pemasangannya harus kencang, tidak boleh kendur ya. Dan ini pemasangan benang ini kita lakukan seluruhnya. Setelah jadi selesai pemasangan benang, maka seperti ini. Ini dia benangnya. Ini dari sini ke sini 8 cm ya. Oke. Dan sekarang kita memasangkan tulangan di atas ini. Karena ini tingkatnya naik di tengah-tengah, sebelum kita memasangkan tulangan, kita pasang benang dari timbangan biasa tadi ya, dari yang 8 cm tadi di atas itu ya, 8 cm. Dan setelah jadi pemasangan benangnya, maka seperti ini. Ini benang di bagian tengahnya ya. Ini kan dari sini, dari benang timbangan utama ke atas 8 cm ya. Itu dia persamaannya di sana. Jadi kita tinggal mengikuti yang bagian sini keratanya ya. Ini juga persamaan di situ. Jadi juga di sana ya. Sekarang kita membuat tulangan. Sebelumnya kita buat dulu tempat gantungan di atas ini.
Setelah selesai kita memberikan memasangkan gantungan di tengahnya, maka kita memasangkan kerangka untuk bagian atasnya. Maksudnya untuk tempat plafonnya lagi. Sini. Sini. Iya. Oke. Dapatkan dulu satu-satu cara kemampuannya atau penyekatnya ya. Dibuat bawah siklap kayak gini ya. Paskan di bagian benang tadi ya. Sisanya ambil dulu bagian sini. Dan ikuti kerataan benang di bagian tengah. Dan sesudah selesai itu baru yang lainnya menyusul. Bautnya dua-dua ya. Usahakan jangan sampai menggunakan benang ya, teman-teman. Thank you.
Ya, dan setelah selesai pemasangan kerangka bagian tengah yang di atasnya, sisa-sisa ini kita tinggal potong. Ya, hal ini satu untuk demi keamanan kepala kita agar tidak kena benda tajam seperti itu. Dan yang kedua, di saat kita memasangkan pelapon PVC nantinya tidak melukai atau menggoreskan ataupun tidak mengganggu. Gunakanlah gunting khusus untuk menggunting atau memotong baja ringan, bukan gunting rambut ataupun gunting kumis ya teman-teman. Dan setelah selesai kita memotong, agar ini tidak goyang sana goyang sini, maka kita taruhkan dalam satu lagi galangnya. Karena ini cuma sebagai pegangan saja, maka kita bolehlah menggunakan yang pendek-pendek demi penghematan. Setelah kita pasangkan pengunci purung untuk pengunci, maka kita kunci menggunakan baut siklop. Plafon PVC tidak seperti beratnya triplek. Nah, sekarang dia sudah diam, tidak goyang seperti tadi lagi. Di sana juga kita sambung penguncinya. Setelah selesai pemasangan puring semuanya, kita tinggal memasang papan PVC-nya saja. Maka lihat dulu bentuknya. Ya, yang ini adalah bagian atas. Ini bagian bawah. Ini bagian atasnya. Ya, silakan diperhatikan ya. Nampak ya teman-teman? Ini bagian atas, ini dia tadi, ini bagian bawah. Jadi seperti ini pemasangannya ya. Maka yang duluan kita pasang dulu adalah di bagian atas ini ya. Nanti modelnya atau jadinya seperti ini. Kalau dia sudah jadi, maka seperti yang Anda lihat di atas. Itu naik turun ya, bertingkat. Kita zoom. Ya. Oke. Dan sekarang setelah pemasangan seluruhnya kerangka di atas,
Ini tiba saatnya melakukan pemasangan les siku ya, les siku. Yang ini maksud saya ya. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan les siku dulu, maka seluruh benang-benang yang sudah kita pasang tadi yang ukuran 40 cm dari dinding itu adalah benang ukuran kerangka ya. Maka kita buka dulu agar kita tidak terhalang untuk memasangkan siku. Dan benang yang sudah kita buka ini jangan dibuang dulu, karena kita pakai lagi untuk pengambilan ukuran pinggir plafon, yaitu 50 cm. Artinya 10 cm lebih besar daripada ukuran panjang kerangka ya. Ini dari sini ke sini 40. Dan setelah kita memotong ukuran panjang dinding dengan les siku tadi, maka kita buat siku. Seperti begini ya. Seperti ini. Hal ini agar sama dengan sudut dinding. Dan sesudahnya kita memasangkan. Dan setelah selesai, maka seperti ini hasilnya. Tadi lihat ya. Yang ininya adalah bagian atas ya. Seperti ini. Jadi kita tinggal memasukkan papan PVC di celah-celah ini. Oke, jadi seluruhnya kita buat seperti itu dulu. Setelah selesai pemasangan les siku untuk dinding, maka seperti inilah hasil pemasangannya. Ini kalau ini tidak bisa ketemu karena di dalamnya agak cekung ke dalam bagian les siku ini ya. Agak cekung ke dalam dia ya. Jadi nanti ini ditutupi menggunakan silikon putih. Dan sekarang ini setelah selesai pemasangan itu, maka dari dinding ini ke sini kita tarik 50 cm untuk pengambilan pemasangan les H. Ya, ini adalah les H, gunanya untuk mempertemukan sudut ya. Dan papan PVC bagian bawah. Ya, sekarang kita memulaikan pemasangan PVC bagian yang atasnya duluan. Kita utamakan yang duluan di atas ya. Yeah.
Ya, dan setelah saya selesai memasangkan satu lembar papan PVC-nya, maka seperti inilah hasilnya. Tempat pemasangan baut cacingnya atau skrup, jangan sampai terbalik. Jadi kita tinggal menyelipkan di bagian dalamnya, di bagian lidah di bagian dalamnya nanti PVC berikutnya. Usahakan net PVC-nya atau pinggir PVC-nya selalu merapat, makanya diketuklah sedikit, tetapi pelan-pelan, jangan sampai hancur. Nokonya pun pakai tangan, bukan pakai bodem ya atau martil ya teman-teman. Ya, kalau pakaian saya kurang berkenan kepada teman-teman semua, harap dimaklum. Cuaca dalam rumah ini sedang panas, jadi kalau pakai baju lengan panjang, kepanasan atau keringat banyak ya, mohon dimaklum. Teman-teman juga pasti akan mengalami hal seperti itu bila mengerjakan seperti ini. Bukan berarti saya tidak sopan kepada teman-teman semua atau saya tidak tahu tentang etika berpakaian, mohon dimaafkan. Ini dalam ruangan yang panas. Dan setelah selesai saya memasangkan PVC-nya bagian atasnya, maka inilah hasilnya. Ya, netnya selalu rapat atau pinggirnya selalu rapat ya, tidak boleh ada celah. Hal itu akan membuat jelek dari bawah. Setelah selesai bagian yang atasnya, maka kita mulai memasangkan bagian yang bawahnya. Maka kita mulai daripada les H. Itu les H yang sedang ada si tersebut. Di sini kita buat agak-agak sesenting, lebihkan sedikit. Hal ini agar bisa pemotongan nanti lebih rapi. Ya, di saat memasukkan ke dalam les siku tersebut, usahakan tekan agar terbantu les merapat ke dinding, sehingga celah di bagian les tersebut maksimal mengecil, walaupun nantinya kita tutup menggunakan silikon.
saja ke komplek gue itu lari. Lihat. Dua. Dan setelah saya memulai pemasangan di bagian bawahnya yang turunnya, tingkat turunnya, maka seperti inilah hasilnya. Sini kita lebih konsentrasi di biar rapi pemasangan nanti ya. Nanti karena kita di saat kita mendorong ke sana pasti berkurang. Ya, ini adalah les H pertemuan sudut. Dan setelah selesai pemotongan, dan inilah hasilnya, rapi dan mengikuti rata benang. Dan setelah itu, maka kita memasangkan les trap. Kalian tahu les drop down dan les. Ya, sekarang kita akan memasangkan les bagian depannya atau les drop ya atau les drop down. Ya, lesnya kita pasangkan keseluruhan dulu keliling. Kita usahakan atau usahakan teman-teman bisa menyelesaikan pekerjaan itu one by one. Ya, setelah selesai pemasangan les drop down atau les trap di bawahnya, maka kita pasangkan PVC lagi di atasnya itu sebagai pagarnya. Hal ini untuk membuat menjadi hiasan atau mempercantik. Ya, ukuran PVC tersebut yang sedang putih yang sedang saya pegang di atas itu adalah 5 cm ya. 5 cm. Jadi sisa longgar di atasnya yaitu 3 cm lagi.
Ya. Kalau ini dulunya memang dasarnya putih seperti ini ya, cuma saya cat atas keinginan pemilik rumah. Ini namanya ya, less U sebagai penutup biar rapi. Ya, dan setelah pekerjaan selesai semuanya atau setelah pemasangan les mulai dari awal hingga sampai nol, maka seperti inilah setelah jadi. Ini yang cat ini adalah warna oranye ya, pilihan pemilik rumah ya. Seperti inilah jadinya. Jadi langkah berikutnya setelah kita selesai semuanya, maka sekarang kita melakukan finishing, yaitu seperti ini. Di sini kita harus melakukan finishing dengan menggunakan silikon. Nah, hal ini agar ini bisa tertutup. Sini kita isi silikon. Awas jangan sampai kena dindingnya, sebab nanti dindingnya kalau kita mengulang cat, catnya malah tidak lengket ya teman-teman. Nah, di sini juga di pinggir ini kita silikon juga. Ya, lihat yang belum disilikon ya, ada celahnya. Jadi sekarang kalau sudah disilikon, maka celah tidak ada lagi. Namun ini harus dirapikan, kita harus merapikannya ya. Ya. Seluruh celah ataupun lubang harus kita tutup rapat, terutama bagian les ataupun sudut. Hal ini demi untuk membuat atau memberikan hasil yang maksimal kepada pemilik rumah. Jadi kita itu harus membuat dia senang. Nah, teman-teman, dan pekerjaan kita juga terlihat rapi di mata orang lain. Berikutnya setelah selesai semuanya, kita adakan pembersihan, yaitu dengan mengelap dan catatan saya di sini menggunakan minyak lampu. Karena di saat kita memasangkan pasti tangan kita akan kotor-kotor. Dan untuk membersihkan itu saya menggunakan minyak lampu ya. Ini adalah cara saya, jangan ditiru bila tidak berkenan. Walaupun seluruh plafonnya sudah selesai, namun bukan berarti kita sudah sampai di situ saja. Di saat kita menarik benang, kita memaku dinding yang sudah bersih. Namun di saat kita selesai, tentu saja kita
membuka benang dan menarik paku kembali, dan bekas paku pasti ada. Nah, untuk membuat lebih baik pekerjaan itu agar ada pemandangan yang indah bagi bagi yang melihat ataupun yang pemilik rumah, maka kita ada dempul, kita tutup bekas-bekas paku tersebut. Ya, sesudah selesai kita mendempul bekas paku tersebut, kita tunggu kering dulu, baru kita gosok biar halus, baru kita cat ulang. Ya, setelah bekas paku selesai, maka bekas dempul itu harus kita cat ulang agar memberikan hasil yang sempurna dan sebagai bagian dari tukang yang bertanggung jawab. Dan setelah selesai kita mengecat bagian les yang kotor, maka selesai sudah pekerjaan kita. Inilah hasilnya. Selesai sudah pekerjaan dan inilah hasilnya. Untuk teman-teman semuanya, di video berikutnya saya akan mengulas apa saja bahan-bahan yang diperlukan saat menggunakan ataupun memasangkan plafon. Di video pasti akan saya ulas. Tapi sabar ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya bagikan kerana bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa membuatnya atau mengerjakannya di rumah sendiri ya teman-teman. Nantikan video berikutnya, pasti akan lebih menarik dan lebih baik dan berguna bagi kita semuanya. Saya di sini bukan orang yang pandai, mereka ada yang lebih ahli daripada saya. Saya hanya manusia biasa yang masih pemula.